Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini saya akan mendaftar pembatik level 2 ya. Pertama masuk simpatik seperti biasa. Setelah masuk kita pilih pembatik 2021. Nanti kita scroll ke bawah. Kita akan cek dulu kelulusannya ya, karena lihat dulu lulus atau belum, kalau syaratnya harus lulus dulu untuk daftar level 2. Kita cek kelulusan. Saya gelombang 39, kita lihat. Kita buka. Iya, ternyata sudah muncul. Saya akan tulis nama saya, Siti Nur Fitriah. Iya. Oke, sudah muncul nama saya. Dan status kelulusannya adalah lulus. Oke, setelah lulus saya akan langsung mendaftar ke pembatik level 2. Kita keluar dulu, keluar satu langkah ya, seperti tadi. Nah, di bawah hasil kelulusan tadi ada tulisan daftar, kita klik di situ daftar. Ya, ya, kita lihat gelombang berapa yang masih ada kesempatan saya ikut. Saya lihat ke bawah. Oke. Sampai menemukan tulisan daftar. Nah, oke, di situ sudah masih ada dua gelombang ya, gelombang 30 dan gelombang 31. Saya akan pilih daftar gelombang 30. Kita klik daftar di situ. Setelah itu ke bawah daftar lagi. Kemudian muncul di situ ada syarat dan ketentuan. Silahkan kalau mau dibaca ya, dibaca juga lebih bagus. Dan setelah kita baca, jangan lupa kita untuk klik saya bersedia mengikuti kegiatan di centang ya. Checklist, terus klik daftar. Kita cek di situ sudah diterima sebagai peserta pembatik level 2. Dan setelah terdaftar, jangan lupa diingat-ingat kapan mulai pelatihan dan ujian. Jangan sampai ketinggalan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.